Hijau 16. 6-6. Ah, 6 lah. Ya? Kad tak ada. Tak ada. Halostar. Aku nak pergi apa setting aku punya ECU motor aku. Aku nak buat cut off. Actually aku pergi Halostar ni, aku pergi ke kedai Abang Man. Dia pomen lah yang member aku cakap dia boleh buat lah. Dia boleh buat cut off ni, setting dia pun okey. Pun aku ada pernah tukar sprocket belakang aku. Masa tu rantai aku pendek tau. Dia untuk Abang Man dia modify sendiri, so boleh guna lah aku punya rantai tu. Hari ni hari Ahad, 20 lah dah. Berapa bulan? Aku pun tak ingat berapa bulan. Biarlah. Abang Man ni dia buat dekat kedai runcit je. Dia buat kat kedai dia. Dia bukan macam kedai workshop, kedai bengkel motor ke, tak ada. Dia buat dekat kedai dia sendiri, kedai runcit. So sesiapa yang duduk area Halostar tu bolehlah datang kedai dia. Nanti aku akan share tempat dia, alamat dia dekat aku punya description. So far member aku kata ramai lah, dia buat okey. Dia punya setting pun okey. Dan dia boleh buat top overhaul apa semua. Dan Bamban ni dia seorang yang friendly juga lah. Dan dia tak kedekut ilmu lah mungkin. Bos aku pula tadi. Lek-lek makcik. Buang motor tu slow makcik. Aku ajak aku pergi Go Klam, tapi aku nak pergi setting motor dulu. Kalau sempat aku pergi lah kot Go Klam. Dia orang ajak pergi lepak-lepak, mandi-mandi kot. Dia setiap lah hari Ahad kan, ramai cuti hari Ahad, so banyak aktiviti aku nak buat. Aku pun baru buat side mirror, buat side mirror sendiri. Aku belajar daripada Abang Lensa Sepu ni, side mirror ni. Tak apa, nanti aku akan ajar kat korang juga. Aku akan tunjuk macam mana cara nak pasang dia. Modal nak buat benda ni bawah RM10 je modal dia. Tapi kalau kena roadblock ke apa kan, confirm kena . Tapi actually sekurang-kurangnya kita ada lah juga daripada tak ada kan. Aku pun naik motor ni, aku baru lesen P tu. Aku baru lesen P. Tu pun acah-acah kata macam ada lesen confirm lah tu. Nanti aku akan ceritakan apa perbezaan tak buat cut off dengan buat cut off. So far aku tak pernah rasa lagi macam mana perbezaan dia. Sebab aku pun baru nak belajar apa dia ni, season cut off apa semua ni. Dia
punya riding position dia macam riding position. Punya bawa dia, bawa motor ni rasa macam mana kan, performance dia okey ke ataupun tak. Dan aku akan cerita sekali apa keburukan dan kebaikan dia. Kawan aku selalu kata dia set minyak lah, panggil. Yelah kot. Motor aku ni pun, aku punya sensor, apa? Aku punya sensor exhaust ni. Aku punya sensor exhaust ni problem sikit lah. Dia punya satu sensor kot, tak berfungsi. So, dia ada detect lah, dia punya nyala lampu Wi-Fi. Kena tukar lah, nak tukar pun harga dia dalam 300-400 juga lah. Tapi aku nak tukar pun duit tak ada lagi. Eh, kompak jugalah duit nak tukar. Tapi Abang Man kata actually tak payah tukar lah sebab tak ada apa efek pun kepada motor. So tapi ni aku punya meter ni tak nampak lah. Dia sekejap klik FI, kejap klik speedometer. Ha tu lah. Aku ingat hari ni pun kalau aku sempat lah aku nak cat rim motor aku ni sekali. Kalau sempat lah, kalau tak sempat maybe minggu depan kot. Ataupun minggu depan tu sekali pun aku akan buat video tutorial macam mana nak cat rim. Cara buka apa semua kan. Aku akan tunjuk sekali. Sebab aku sekarang pun tengah buat servis cat motor lah. Cat pun aku pakai cat yang biasa. Aku pakai cat tin anchor dengan samurai je. Bukan cat gun. Buat masa ni dah dekat 8 biji motor lah aku cat. Banyakkan semuanya motor-motor kacai lah. Macam Y15, 125. Okey lah. Nanti perjalanan sekarang ni masih jauh kan. Aku nak cerita pun takut apa, tak cukup pula aku punya memory card ni kan. Tak beli lagi aku punya memory card GoPro ni. Aku akan sambung nanti. Bila dah sampai nanti aku akan sambung. Aku akan tunjuk cara-cara Abang Man buat cut off aku punya motor ni. Apa pun kita sambung sekejap lagi ya. Ciao. Bodohnya. Okay, aku dah buat dah cut off. Aku nak bagi pendapat lah, apa-apa. Bukan pendapat, aku nak bagi apa perasaan dan rasa lah bila lepas buat cut off. Okay. Selepas aku buat cut off ni, bila aku bawa motor ni rasa smooth sikit lah. Rasa smooth sikit. Lepas tu, dia minyak pun safe. Aku semalam aku isi RM16 sampai sekarang lah. Sampai sekarang masih banyak lagi. Semalam pun isi RM16 tu pun tak penuh lah. So, perasaan bila aku bawa pun rasa smooth, rasa laju sikit. Dia acceleration dia pun rasa okey. Pick up pun dah boleh rasa. Adalah rasa pick up dia sikit, rasa naik sikit lah. Dan aku sebenarnya baru cat rim ni, rim motor aku ni. Tak apa, nanti aku tunjuk lah warna apa yang aku cat, yang aku tunjuk. So,
So pasal cut off ni aku pun tak tahu nak cerita banyak kan. Yang tu je lah yang aku rasa sekarang. Kalau korang yang tahu lagi lebih pasal cut off ni, bolehlah cerita kongsi dengan aku. Yang aku tahu setakat ni je lah, dia save minyak, acceleration dia lebih okey. Dan pick up dia ada rasa sikit lah. Aku akan tunjuk gambar motor aku yang baru lepas cat rim. Okay, inilah motor aku yang baru lepas cat rim. Okey tak? Cun tak cun? Cun lah. Cun apa ya? Aku buat pun daripada tengah hari sampai ke maghrib pun siap tu. Lama tu aku buat. Dah aku buat seorang nak angkat tayar dia berat tu. Berat! Cat yang aku gunakan cat spray biasa je. Spray tin. Aku cat semua ni pun aku belajar daripada Abang Lensa Sepu World Channel. Dia yang tunjuk cara-cara macam mana nak cat kan. So aku nak cerita takat tu je lah kot yang aku tahu. Aku nak cerita benda lain pun aku tak ada modal dah nak cerita apa. So kita jumpa next video lah. Dan jangan lupa like, share, comment and subscribe, okay? Gak lu!